أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنو تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه الصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد para jamaah sekalian kita hari ini akan bahas surat ayat yang ke-8 dari surat Al-Muddathir ayat yang ke-7 maaf ayat yang ke-7 dari surat Al-Muddathir pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wal rabbika fasbir. Ya. Wali rabbika fasbir Wali rabbik artinya Dan Atas nama Rabbmu Atau dengan nama Rabbmu Atau dengan Rabbmu Fasbir, bersabarlah kalian Ayat ini Memberikan Makna secara umum Bersabarlah kalian karena Allah. Ini makna simpelnya umumnya. Ayat ini disebutkan oleh ima oleh sahabat Abdullah bin Abbas ada sebab turunnya. Sebabnya adalah Ibnu Abbas mengatakan ini berkaitan dengan sosok kafir Quraisy ...dari kalangan Quraisy yang bernama Al-Walid Ibnu Mughirah. Al-Walid Ibnu Mughirah. Yang kita kenal Khalid bin, Khalid Mualid sahabat mulia. Ini bapaknya. Al-Walid bin Mughirah. Ini sosok yang sangat memusuhi Rasulullah S.A.W. Abdullah bin Abbas bercerita hari itu... Walid bin Mughira ini mengundang CS-CS-nya, teman-temannya. Sama-sama mereka yang memusuhi siapa? Rasulullah SAW. Diundang makan. Makan-makan di rumahnya. Lalu, Al-Walid bin Mughira mengatakan, Ma taqulu'na fi hadhar rajul. Menurut kalian, Laki-laki ini siapa sebetulnya? Siapa yang dimaksud dengan laki-laki ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut kalian siapa laki-laki ini sebetulnya siapa? Salah satu dari mereka menjawab, "Sahir." Dia ini dukun. Lalu yang lain menjawab, "Laisa huwa sahir. Enggak. Ciri-ciri dukun itu tidak ada pada dirinya. Yang lain jawab, "Kahin kalau gitu." Tukang ramal, yang lain jawab, "Enggak, dia bukan tukang ramal kalau mau jujur." Jadi, tebak-tebak buah manggis ini cerita. Kalau gitu, syair tukang syair dia, yang lain menjawab, "Bukan, bukan syair." bukan syair yang dia ucapkan dan dia bukan penyair kalimat yang dia ucapkan di atasnya penyair kita tahu mereka lalu siapa dia ini kalimat apa yang pas untuk kita labelkan kepada dia buat isu sosial ya di di upload di media kalau istilah sekarang ya di share di media, dibikin rame di tengah masyarakat, pasnya dia ini siapa? Walid bin Mughira mengatakan, kalau gitu sihrun yusar Pantasnya yang dia ucapkan itu sihir. Yang dia ucapkan sihir, yusar bisa mempengaruhi orang banyak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini wali rabbika fasbir ya. wali rabbik Rasulullah SAW pernah mengatakan wa inna minal la sihra. sungguh bayan kemampuan seseorang untuk menjelaskan sesuatu itu bisa mempengaruhi para audiensnya jadi kata sihir ini bukan dimaknai sebagai perdukunan tapi apa kemampuan untuk menyampaikan kata-kata, kemampuan untuk mengolah kata-kata, merangkai kata-kata yang bisa menggait dan mempengaruhi para audiens itu disebut share juga. Tapi yang, dia, yang mereka maksud tentunya adalah sebuah perdukunan yang bisa mempengaruhi masyarakat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kalimat itu bisa mempengaruhi para audiensnya. Alhasil Allah mengatakan wali fasbir. Sehingga makna ayat ini secara umum adalah apa? Fasbir wahai Muhammad sabarlah. Sabarlah dalam mengemban tugas yaitu menyampaikan wahyu kepada masyarakat sabarlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabarlah dalam apa namanya? Talaki dalam menerima mendengar cacian, hinaan, cemoohan dari masyarakat. Sabar saja. Wali <tuh> fasbir sabar dalam menyampaikan wahyu, sabar dalam melakukan ketaatan, dan sabarlah dari cacian-cacian dan hinaan-hinaan mereka-mereka ini. Artinya, ayat ini akhirnya berfungsi sebagai apa? Apa? Tasliyah, tahu tasliyah? Apa itu? Menghibur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sabar Setiap nabi dan rasul Seakan-akan Allah itu mengatakan Setiap nabi dan rasul Yang menyampaikan wahyu Kepada masyarakatnya Pasti akan mengalami hal seperti ini Dan sungguh kami telah tetapkan musuh pada setiap nabi dan rasul dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia di setiap nabi setiap rasul pasti akan mengalami yang namanya hinaan celaan cemoohan cibiran pasti ketika rasul saw mengatakan al ulama warasatul anbiya para ulama yang meneruskan dakwah para nabi ini. Berarti para sahabat pun akan mengalami cacian dan hinaan itu. Begitu pula para ulama-ulama yang datang. Mereka pasti akan mengalami yang namanya cacian dan hinaan, cemoohan, cibiran, pasti. Apalagi kalau kita melihat sejarah Bagaimana awal Islam penuh dengan cacian dan hinaan. Makanya ayat ini surat ini turun di awal kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Turun di awal kenabian dan kerasulannya. Artinya disinilah puncak dari sebuah hinaan, cacian dan cemoohan itu. Begitu pula para sahabatnya akan mengalami itu. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. dan ini menjadi uswah hasanah buat para sahabat dan buat umatnya generasi yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya cacian, hinaan dan cemoohan. Allah bilang walirabbika fasbir sabar. Dan yang seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Umpama kita lihat di surat Qaf ayat 39, Allah mengatakan apa? Wasbir 'ala ma yaqulun wasbih bihamdi rabbik qabla tulushi syamsi wa qabla al-ghurub. Lihat ayat ini indahnya. Wasbir ala ma yakulun. Sabarlah kalian atas apa yang mereka ucapkan. Satu. Yang kedua. Wasabih bihamdi rabbik. Rajinlah kamu baca tasbih yang diikuti dengan tahmid. Ketika matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Zikir pagi sore. <gulun> Sabar. Sabar, rajinlah berzikir di surat Muzammil yang lalu. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran Jamila Nambah lagi satu poin. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. wahjurhum hajran jamila. Artinya apa Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Buka. Allah tidak mengatakan tinggalkan mereka dengan permusuhan, tidak. Tapi Allah bilang tinggalkan dengan cara yang baik. Sabar. Sabarlah. Sabar ini maksudnya apa? Jangan dibalas. Jangan ditanggapin. Ya. Sudah sabar. Terus rajin berzikir sama Allah, tinggalkan dengan cara yang baik. Di surat yang lain Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 127 Allah bilang apa? Wa ma sabruka illa bila dan sungguh kesabaranmu itu hanya karena pertolongan dari Allah. Wala tahzan alaihim wala takun fi dayqim mimma yamkurun. Ada tiga resep di sini. Sabar, jangan sedih, jangan tertekan. Allahu Akbar. Tiga di sini. Jadi kalau kita dicaci maki orang, dihina orang, dicemooh orang, dicibir dan sebagainya sebagainya, sabar. Jangan dibalas. Ya. Dengan ayat yang tadi banyak berzikir. Tinggalkan jangan diambil hati, jangan bersedih atas apa namanya cemoan hinaan mereka, jangan sedih. artinya apa? Jangan diambil hati, jangan bikin kamu stres terus tertekan karena cibiran dan cacian orang. Subhanallah. Inilah petunjuk Allah dalam menghadapi apa? Cuitan Burung yang lagi berkicau, hmm. biarkan burung berkicau, saya manusia normal. Biarkan anjing menggonggong, saya manusia sehat, mas. Ya. Wahjur hom hajran jamila. Kalau burung itu butuh makanan, saya kasih makan, tapi saya tidak akan ikut berkicau seperti kamu. Kalau anjing itu haus, saya kasih makan, tapi saya tidak akan menyentuh kamu karena kamu najis. Faham jemaah? Inilah petunjuk Allah. Jadi hinaan dan cacian orang tidak akan menjadi diri kita kurus. Pujian orang tidak akan menjadi diri kita apa? Gemuk jemaah. Inilah wasiat perintah Allah kepada Rasulullah SAW di awal beliau memegang amanah dakwah. Dan inilah yang harus dipegang oleh setiap orang yang lagi berdakwah. Ini resep bagi ustadz, resep bagi dai, guru, dan bagi siapapun yang ingin mengemban profesi, bukan profesi ya, mengemban tugas mulia ini yaitu siapa siapapun di antara kita yang ingin menasehati saudaranya, ya. ingin menasehati keluarganya, ingin menasehati temannya. Wa salati was alaiha suruh keluargamu salat sabar. Bahkan di sini menggunakan redaksi was -tobir. Ibnu Qayyim mengatakan istibar itu tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Berarti mendakwahi, menasehati keluarga itu rintangannya lebih berat. Lihatlah Rasulullah SAW, rintangan beliau lebih berat dari siapa? Dari keluarganya. Begitulah para nabi dan rasul dari keluarganya. Nabi Ibrahim rintangan paling berat dari siapa? Keluarganya. Wasfabir sabar. Zikir terus. Subhanallah. Kemudian para jemaah lihat di ayat ini. Ayat ini satu lagi Imam saya teringat ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Madarijus Salikin mengutip ucapan Imam Ahmad. Beliau mengatakan iman itu ada dua. Iman itu terdiri dari dua sisi. Apa itu? Syukur dan sabar. Jadi iman itu terdiri dari dua pilihan. Pilihan syukur yaitu keyakinan dalam hati bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah ketaatan, kepatuhan dan pilihan yang kedua iman itu adalah apa? sabar. Kalau tidak ada kesabaran berarti iman yang separuh hilang jemaah. Ya inilah kedudukan sabar. Ibarat burung itu memiliki kepala sabar itu seperti kepalanya burung. Kalau burung itu kehilangan kepalanya, berarti burung ini akan mati. Begitulah kita, kita kehilangan kesabaran, maka kita akan jadi mayat hidup. Ini penjelasan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi, ini iman jemaah. Kemudian, coba perhatikan di ayat ini, ada wali rabbika, ada huruf lam ya ada huruf lam wali rabbik dan karena rob mula kalian sabar maksudnya apa ini saya kasih gambaran sederhana terkadang seseorang itu bisa bersabar atas cacian dan hinaan terkadang seseorang bisa sabar dalam melakukan ketaatan Haji, dia bisa bersabar itu melakukan ibadah haji yang begitu berat dia bisa sabar. Bisa dia sabar untuk itu. Tapi pertanyaannya apa motivasi dia bersabar itu? Apa yang bisa menjadikan dia itu sabar? Apa? Hmm? Terkadang duniawi. Kenapa orang yang belajar karate itu sangat bersabar dia? diinjak, ditendang sama gurunya. Tujuannya apa? Biar saya jadi pendekar. Kuliah, bersabar bertahun-tahun. Biar apa? Biar punya secari kertas. Yang namanya ijazah. Jadi kesabaran dia dalam melakukan itu motivasinya apa? Al-fulus, halus, kan gitu kan? Duniawi. Di sini Allah menggunakan satu huruf lam wali li menggunakan li dalam bahasa Arab ini artinya apa ta'lil menjelaskan apa dorongan motivasi sebab hikmah fasbir artinya apa sabarlah kalian li rabbik, hanya mengharap pahala dari Allah saja Allahu akbar huruf apa Li lam ini jama'ah lamu ta'lil istilah bahasa Arabnya ta'lil itu karena kenapa kamu sabar? Li rabbik. karena Allah karena Allah itu apa? satu mengharaplah pahala dari semua cobaan dan musibah ini hanya kepada Allah yang kedua serahkan semuanya kepada Allah Yakinlah Allah yang akan membalas orang-orang yang mencaci maki Anda itu. Lirabik aitawakulan alal lah fi jazaan. Serahkan semua sama Allah, nanti Allah yang akan membalas mereka. Ini makna wali rabbik. Faham. Jadi bersabarlah dalam ibadah, nasehatin orang, sabar kalau dicaci maki orang, caci maki orang, sabar. Sabarnya apa? Karena Allah sudah cari pahala sama Allah saja. Sudah orang yang mencaci maki, menghina, biar Allah yang membalas mereka nanti. Ini makna li huruf lam. Kemudian di sini disebutkan wali rabbik, wali rabbik, rab. Disebutkan di ayat ini yaitu nama nama dari salah satu asma'ul husna. Apa itu? Rab. Berarti di ayat ini disebutkan sifat Allah yaitu rububiyah. Berarti ayat ini maknanya apa? Bersabarlah dengan menyerahkan semuanya balasan itu hanya kepada siapa? Rabbik zat yang menciptakan alam semesta ini. Sabar dan serahkan semua balasan-balasan itu kepada zat yang menciptakan alam berserta isinya, dan yang menciptakan manusia ini semua serahkan balasannya kepada zat ini, karena Dia, manusia-manusia yang mencaci dan mencela, tidak akan bisa memberikan balasan apapun karena mereka makhluk serahkan kepada zat yang menciptakan dia. Pasti zat yang menciptakan dia yang akan membalas atas cacian dan hinaan dia. Digunakan sifat rububiyah. Dalam ini makna ayat ini jamaah. Wali rabbika apa? Fasbir. Sabar ya akhi. Sabar dan serahkan balasan itu hanya kepada yang menciptakan alam ini yang menciptakan langit bumi yang menciptakan semua isinya yang menciptakan kita yang berkuasa di alam semesta ini maka ujungnya eh hey, orang-orang yang suka mencaci mencela kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana kamu? kita sudah serahkan semuanya sama zat yang menciptakan. Inilah iman. Bayangkan jemaah. Pertama kali mengemban dakwah Rasulullah SAW dikasih nasihat begini sama Allah. Ya. Jadi setiap orang yang mengemban dan melaksanakan tugas mulia ini, yaitu dakwah, nasihati orang, mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW pasti akan mengalami yang namanya apa? Hinaan dan cacian. Pasti jemaah. Rasulullah SAW aja dicaci dan dihina. Apalagi saya dan kita semuanya. Pasti kita akan dicaci dan dihina. Rasulullah aja dituduh dukun. Rasulullah dituduh tukang ramal. Rasulullah dituduh penyair dituduh ini. Ada buku sejarah namanya penulisnya Profesor Dr. Mahdi Rizkullah Ahmad. Beliau meng mengklasifikasikan, mencatat bentuk-bentuk cacian, hinaan, dan berbagai macam ada keburukan-keburukan yang dilancarkan, uh, yang dilemparkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, ada 12 macam dan jenis. Terus, kita gimana? Jemaah ancaman bunuh, dia alami. Nasihat perintah Allah dari awal, "Wali Rabbika yang menciptakan alam semesta ini adalah Rabbul 'Alamin, serahkan semuanya sama Dia, sabar kamu, tenang nanti hidupmu." Subhanallah, nah inilah makna ayat "Wali Rabbika". Oke, okay. kemudian para jemaah ada penjelasan penutup dari Imam Ibnu Ashur yang menarik untuk kita sampaikan sebagai kesimpulan dari ayat sebagai kesimpulan dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Beliau mengatakan demikian. Inilah tujuh wasiat, eh maaf, inilah enam wasiat yang Allah wasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal misi kenabiannya. Dan enam wasiat ini inti dari Al-Qur'an. Allah menginginkan dengan wasiat ini membersihkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat tujuannya. Kenapa Allah memberikan enam wasiat ini? ingin membersihkan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ini akan menjadi suri tauladan dan buat umatnya. Wahai umat Rasulullah Sallam yang menjalankan misi ini, inilah wasiatnya yang harus kalian kerjakan agar jiwa kalian itu bersih dan menjadi hamba Allah yang dicintai. Apa wasiatnya? Yang pertama apa? kum fa'andir. Wasiat apa ini? Dakwah. Ajarin orang, nasihati orang. Ini Islam. Ya. Jadi wasiat pertama sebagai muslim saling nasihat menasihati, saling mengajarkan kekurangan, saling mendakwahi. Kuntum khaira ummatin apa? Ukhrijat lin nasi Lihat, tak muru nabil, kalian adalah umat yang paling mulia yang Allah lahirkan di muka bumi ini. Kapan kalau kita amar ma'ruf nahi, ini wasiat yang pertama, dakwah. Ajak orang, ajari masyarakat, nasihati dia. Ini prinsip Islam, tanpa dakwah, tanpa nasihat, tanpa mengajarkan, maka syariat Islam ini tidak akan tersebar. Kalau kita dodok manis, udah lama, nggak usah, anu apa namanya, membuat gesekan di tengah masyarakat. Ini bisa kebenaran akan mati. Jadi harus disampaikan dakwah ini. Yang kedua, apa itu walirab wa rabka fakbir berarti <tuh> apa? Tauhid. Bertauhidlah dan tinggalkan syirik. Tauhid, tinggalkan syirik. Yang ketiga apa? wasia eh? baka, berarti apa? Kebersihan hati, kebersihan anggota tubuh, kebersihan hati dengan apa? Dengan tauhid dengan syir, dengan meninggalkan syirik kebersihan anggota tubuh dengan dua amal soleh dan menjauhkan diri dari najis yang kemarin kan hindari najis biar nggak kotor tubuh kita ini wasiat yang ke 3 wasiat yang keempat apa itu warru jaza Fahjur artinya Pak tinggalkan maksiat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah tinggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun setan-setan itu berusaha untuk menghiasi kemaksiatan itu dengan hiasan-hiasan yang sangat indah sekali yakinlah bahwa ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya saya harus tinggalkan Walaupun manusia kebanyakan manusia melakukannya saya akan tinggalkan karena ini dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip jamaah. Ya. Jangan melihat banyaknya orang karena di akhir zaman inna min ashrati saati an yurfa al ilmu wa yafsual jahlu wa yadhharus zina. Nanti di akhir zaman, itu ilmu diangkat, kejahilan itu mengakar, zina itu merebak di mana-mana, minuman keras dikonsumsi, riba menjadi kebutuhan. Jangan dilihat, yang kita tahu adalah semua itu dilarang oleh Allah, dan rasulullah SAW, saya harus tinggalkan. Ini wasiat yang keempat, yang kelima, Adamul bil Bilmania, jangan mengharap apa, balasan dari setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang, baik kebaikan itu berupa materi maupun kebaikan itu beri bersifat non materi. Kebaikan bersifat materi. Kalau kita memberikan sesuatu, hadiah, uang, atau apa, jangan mengharapkan balasan dari dia. Kalau kita menasehati orang, mengingatkan seseorang, jangan mengharapkan balasan dari dia. Apa itu pujian atau menganggap diri Anda lebih baik dari orang ini? Menilai agar orang itu menilai Anda sebagai orang yang lebih tinggi, jangan mengharap itu. Lihat, nasihat awal ini. Wala tamnun tas Yang keenam apa? Wali rabbika sabar. Jadi seperti surat al-asr. Innal insana lafi semua yang namanya manusia rugi. Illa amanu. Iman. Tauhid. Ya. Wasiabaka fatahir tauhid iman wa amilu salihat wa ruh jafahjur amilu salihat wa tawasau bil haqqum fa'andir tahu kan wa tawasau bis ditutup dengan sabar penutupan ini inilah enam wasiat kalau kita jalankan enam wasiat ini hati kita bersih berarti hidupnya bahagia banyak mendapatkan pertolongan dari Allah. Lihat di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah. Lihat wasta'inu artinya apa wasta'inu? Minta tolong. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan dan menurunkan pertolongannya kepada kita. Paham? Caranya bagaimana, Allah menggunakan huruf babi, nah, huruf dalam bahasa Arab itu ada maknanya. Jemaah minta kamu pertolongan kepada Allah, mintalah agar Allah memberikan dan menurunkan pertolongannya kepada kita. Caranya gimana, Allah nolong kita, dan caranya gimana, saya minta sama Allah. Caranya adalah kamu sholat sabar Allah nolong kamu kalau cuman doa tapi sholatnya bolong-bolong atau sholatnya rajin tapi nggak sabar dia ya enggak nolong beri wasalah jelas di sini kata Imam Syekhiti inilah kunci pertolongan Allah itu turun dan terbuka kepada kita rajin salat dan sabar. Kok salat yang disebutkan? Ya, karena salat itu inti kunci dari semua amal saleh. Makanya Imam Ahmad bilang apa tadi? Iman itu ada dua, syukur ya ini dan satunya sabar. Ya pasti ditolonglah. Pasti ditolonglah. Subhanallah. Kemudian ayat yang selanjutnya ini bicara tentang azab yang bakal Allah berikan kepada orang kafir di akhirat nanti. Azab yang bakal Allah berikan kepada orang kafir di akhirat nanti. Sedangkan ayat-ayat di atas berisi tentang apa? kiat-kiat kunci sukses dunia akhirat. Sedangkan yang di bawahnya ini lo, akibatnya orang yang kufur. Allah berfirman di ayat yang ke-8. Faidhan nuqirun. Faidha apa artinya faidha? Ketika nukira nukira ini nufiha ya azan waktu azan kita dengarkan azan dulu habis azan kita lanjutkan sedikit ya wallahu alam الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا kita lanjutkan di ayat yang ke-8 Allah berfirman faida nuqira finnaqur ketika nuqira eh, nufikha ditiup apa itu finnaqur yaitu sangka kala itu maksudnya ketika Izrafil Israfil meniup sangkakala pada Tiupan yang kedua, maka bangkitlah semua manusia itu atau keluarlah semua manusia itu dari kuburnya. Ya. Maka keluarlah manusia dari kuburnya. Fadhalika yauma maka saat itu, yaitu saat mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Yaumun asir Hari yang paling berat yang bakal dialami manusia Allahu Akbar Alal kafirina ghairu yasir Dan itu akan dialami oleh orang-orang kafir Dengan sangat berat sekali bagi mereka orang kafir Para ulama hadis menyebutkan kisah ke Ibnu Kathir, Imam Qurtubi, yang lain. Menyebutkan cerita seorang ulama salaf namanya Zurarah bin Aufa. Disebutkan semua, saya lihat di beberapa tafsir mengkisahkan kisah ini. Zurarah bin Aufa. Beliau seorang Qadhi di Basra. Tau Qadhi. Hakim. Hakim di Basra. Namanya hakim atau kepala daerah waktu itu biasanya jadi imam di masjid jame'nya. Zurara bin Aufa rahimahullah jadi imam sholat subuh di masjid Kufah Basra. Beliau membaca surat Al-Mudathir ini. Ketika sampai pada ayat sampai pada ayat ini mana fa idan qira fil naqur fadzalika yauma idzin yaumun 'asir 'alal kafirin ghairu yasir beliau terjatuh terjatuh dari salatnya jatuh kemudian beliau wafat saat itu majita terjatuh, artinya apa? Menangis beliau dengan penuh rasa takutnya bangkit dari kubur dengan kondisi yang begitu berat, nggak kuat, terjatuh kemudian wafat. Kita baca ini, air mata kita nggak keluar, jemaah. Mereka jangankan air mata keluar, jatuh, jemaah. Jadi kata Imam Hasan Al Basri, sebab manusia itu menderita dalam hidupnya. Apa itu? Matanya susah nangis, ya. Wah. Kita nangis urusan duniawi. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat suci Al Quran, dibacakan ada nggak nangis mata kita. Ini tanda kalau hati kita ini banyak kotorannya hati kita ini surem banyak kotor susah nangis hati yang menangis itu adalah hati yang bening hatinya jemaah ya. jadi ayat ini menggambarkan begitu dahsyatnya ketika malaikat Izrafil... sudah meniupnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad beliau mengatakan hadisnya itu kaifa kaifa un'im ya atau kaifa an'am ya. bagaimana manusia ini bisa enjoy dan menikmati dunia ini dengan nyaman wa sahibul qarni qadil mal qarna. sedangkan malaikat israfil itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi ujung dari Sangka kalanya itu sudah ditaruh di mulutnya. Gini. ujung sangka kalanya ditaruh di mulutnya. Wahana jabhatahu. lalu malaikat Israfil menundukkan kepalanya. Yang tadi, rumah menunggu perintah Allah untuk ditiup. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, madanakul, apa yang harus kami ucapkan kalau kondisi menakutkan gini? Ucapkanlah. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Hasbunallah, cukuplah Allah yang nolong kami. Wa Malu wakil sebaik-baik zat yang kita berserah diri kepadanya. Alaihi tawakalna, hanya kepadanya kami berserah diri. Ini sulit, manusia nggak akan bisa menghindar, menolak, nggak akan bisa. Pasti terjadi pada diri kita semuanya. Yaumun asir, hari yang sangat berat, sulit. Para ulama tafsir mengatakan, di sini Allah menyebutkan secara khusus bahwa hari itu adalah hari yang sangat-sangat-sangat sulit sekali bagi siapa? Alal kafirin disebutkan secara spesifik itu akan dialami oleh orang kafir. Orang kafir yang mengalami ini, Pak. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Orang beriman Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum Orang beriman yang tidak pernah berbuat syirik. Nah, lo tidak mencampuri iman dia, tidak mengotori iman dia dengan zulm kezaliman. Apa itu kezaliman? Di surat Luqman, "Inna la zulmun Alim, Beginilah menafsirkan Quran. Ayat satu dengan ayat yang lain dengan hadis. Orang yang beriman lalu tidak pernah dia berbuat syirik. Allah bilang apa? Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Dia yang hidupnya tenang damai. Ini yang hidup akan dikasih hidayah oleh Allah. Di dunia tenang, dikasih hidayah. Di akhirat tenang, terbebas dari azab. Di akhirat dikasih hidayah. Loh, emang ada hidayah di akhirat? Ada kata Syekh Muhammad Saleh Maksudnya apa? Hidayah yaitu apa? Diarahkan dan dimudahkan untuk memasuki rahmat Allah yang paling besar, yaitu surga, jemaah. Kuncinya apa? Iman, tauhid. Nah, itulah wasiat Allah kepada Rasulullah di awal tadi itu. Iman, tauhid. Jangan maksiat. Dakwa, sabar. Nanti hidup kita tetap akan tenang. Terus dikasih hidayah. Di akhirat dijaga oleh Allah dari azab. Dimudahkan oleh Allah dari berbagai macam kesulitan-kesulitan mulai keluar dari kubur, bangkit dari kubur, wahusilama fisudur, dibukakan hatinya oleh Allah bahwa ini loh hati orang yang bersih, dimudahkan oleh Allah semuanya. Yaumala tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah akan lindungi orang-orang yang seperti ini. Tapi mereka yang syirik, kafir, hidupnya bergelimang maksiat. Fadhalika yaumun Asir, hari itu hari berat bagi dia berat. Makanya pelajarannya jamaah. Kalau orang beriman dengan hari akhir musibah apapun yang menimpa dia di dunia, dia akan mengatakan lah Cuma di ujung kuku, nanti di akhirat lebih berat. Cuma di dunia begini, di akhirat jauh lebih berat. Kok kita malah musingin yang di sini, melupakan yang di sana. Subhanallah. Ya. Nah, inilah jemaah yang bisa saya sampaikan. Karena ini live, saya dibatasi waktu oleh yang duduk di belakang. <laughs> ini live jemaah. Silahkan yang mau bertanya, tapi pakai mic, biar teman-teman kita yang di Rumahnya mereka bisa mendengar pertanyaannya. Ada yang bertanya, "Kalau oh, silakan, nulis surat cinta dia." Waduh, resep dokter, tapi ada dokter di depan biar baca sama-sama jelek bisa baca. <laughs> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Maaf di luar tema. Apakah dalam penguburan jenazah sebelum mayit ditimbun dengan tanah harus dikumandangkan azan? Kenapa kok hari ini banyak orang nanya menguburkan jenazah? alam. Di handphone saya ada berapa yang nanya menguburkan jenazah? Ini nanya nguburin jenazah. Allahu Akbar. Ngingetin kita bahwa kita bakal mati semua. <laughs> Allahu Akbar. Jadi ketika menguburkan jenazah sebelum mayat ditimbun dengan tanah, apakah harus dikumandangkan azan? Jawabannya tidak. Ini termasuk perbuatan yang bid'ah. Ah. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunan, tidak ada dasar hukum, nggak ada bijakan dari Rasulullah SAW sama sekali. Para sahabat juga tidak ada. Ya. Terus bagaimana? Ya, letakkan jenazahnya di bawah, langsung timbun sudah. Terus pocongnya Ustaz, ya emang kalau pocong nggak dibuka kenapa? Ayak-ayak wahai, yang nyuruh pocong dibuka siapa? Nggak ada dasar hukum memang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mughni disebutkan cuman tidak disandarkan atas satu dalil ya artinya kalau ada orang mau buka ya silakan kalau enggak buka ya jangan dibikin ribut tapi itu enggak ada dasar hukumnya ya tapi kalau meletakkan tanah di pipi meletakkan tanah di pipi itu ada ya jadi tidak ada dasar hukum sama sekali tentang adzan. Ini jawaban pertama. Yang kedua, anggap ada adzan. Anggap lalu korelasinya adzan dengan memakamkan jenazah apa hukum hubungannya? Ya. Hubungannya apa? Adzan dengan naruh jenazah di kuburan hubungannya apa? Makna adzan apa? Al-i'lam para ulama fikih kalau bicara pengertian adzan di buku-buku fikih apa al i'lam waktu sholat pemberitahuan masuknya waktu sholat jadi kalau ada apa namanya jenazah ditaruh di lubang kemudian anda azani seakan-akan anda ngasih tahu bang waktu sholat bang iya <laughs> kan <laughs> Bang, waktu sholat bang. Terus kalau bangun sholat gimana jawab? <tik> ya korelasinya apa? Mundah gak nyambung. Kalau ada orang menjawab, lo itu kan kalimat toyibah. Iya, azan itu isi kalimat toyibah memang. Cuman konteks dari redaksi-redaksi azan itu apa konteksnya? Konteksnya adalah pemberitahuan waktu. Kalau memang Anda mengatakan bahwa azan itu adalah kalimat thayyibah sehingga kalimat thayyibah itu pantas untuk ditalkinkan kepada si mayit di kuburan, saya akan mengatakan kepada Anda, kalau begitu jadikan lafaz azan sebagai wirid Anda setiap hari, kan kalimat thayyibah, Mas. Ayo, jawab apa Anda? Allahu akbar, Allahu akbar. Setiap hari jadi wirid. Orang akan pegang jidat inti mas waras mas. Faham tidak? Ada lagi mau tanya silahkan bapak ini pakai mic-nya. Oh surat lagi. Ya. ya. Yeah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan Ustaz bertanya, kalau azab untuk orang-orang kafir jelas sudah ada itu uh, rakan neraka rakannya nama-namanya. Bagi orang-orang Muslim yang pernah melakukan maksiat, pernah melakukan dosa-dosa yang selain syirik. Apa nama azabnya? Apa apa nama hisabnya, Ustaz? Apakah disebutkan ada dalam Al-Qur'an? Tadi Ustaz tadi bilang di surat Al-A'raf, tapi di situ disebutkan uh, apa namanya tidak ada hisabnya yang sama seperti kayak orang-orang kafir nakah jahannam dan sebagainya. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Bagus pertanyaannya. Mereka orang Islam tidak pernah berbuat syirik tapi dia banyak berbuat maksiat bagaimana bentuknya nanti di akhirat fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka hiya narun hamia adapun mereka yang timbangan timbangan itu ada dua mata ini ya ada dua mata mata kanan dan mata kiri fa amma man khaffat khaffat berarti yang ringan yang mana nih yang kanan kan tangan saya yang ringan yang mana kanan kan yang ringan kan sini eh maaf balik, kiri maaf, mohon maaf fa amma man khaffat kan gitu kan jadi yang dimaksud ringan ini apa aja Ma? Amal, Amal ketaatannya. Ya. Amal ketaatannya. ketaatannya. Ya benar lah. Ini berat. Ya, kalau ringan berarti gini. Ya, ya benar. Berarti mananya yang berat? Yang kiri kan? Berarti yang kiri ini simbol apa? maksiat. Maksiatnya dia banyak jamaah. Sehingga ringan ketaat ketaatannya. Maka tempat dia di mana? Di neraka. Cukup sudah ayat ini. Apakah mereka akan kekal selama-lamanya? Tidak. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman di hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah keluarkan dari neraka setiap orang yang memiliki iman walaupun imannya seukuran zarrah kecil bayi semut pun seukuran bayi semut keluarin kapan Allah mengeluarkan mereka dari neraka wallahu jawabannya ada labithina fiha ahqaba mereka akan tinggal di neraka dalam kurun-kurun dekade-dekade waktu tertentu. Satu kurun waktu para ulama mengatakan 40 tahun. Satu lagi mengatakan 80 tahun. Berapa lama? Wallahu a'lam. kana mekedaruhu. Satu hari sama berapa? Seribu. Makanya disebutkan dalam hadis, ini loh azab, hadis Jabir bin Abdillah, diriwayat Imam Muslim, disebutkan tentang azab panjang, ini azab pezina, ini azab makan riba, ini azab nyolong, ini azab ini disebutkan dalam satu hadis panjang. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni langsung, Allah mengampuni, tapi kalau tidak Allah akan azab, Wallahu wa alam. Kita baca lagi satu pertanyaan di sini. Apakah benar kalimat ini sabar itu ada batasnya? Benar enggak? Benar. Sabar ada batasnya. Kapan? <tik> innalillahi wa inna ilaihi <tik> Inti wafat berarti sabarnya <tik> Selama kita hidup berarti masih harus sabar. Terakhir tadi sama yang mau nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, eh, mohon solusinya, nih kita sudah usaha macam-macam jatuh bangun, katanya ada anak gitu ya, dia kerja di bank konvensional, udah eh, abi duduk manis saja, saya buka rekening dan saya transfer. Eh, gimana Ustaz solusinya? Terima kasih. Ya kalau heran kasir. Ya, ada keluarga yang kerja di bank konvensional, apa sikap kita? Nasehati Pak, wamalal rasuli ilal, Kita cuman menyampaikan nasehati, Mas. Kalau itu anak anda, anda berhak untuk memaksa dia keluar. Kenapa? Karena itu, anak Anda, man kemungkaran, value jadi siapa yang melihat kemungkaran, ingkari, hindari, singkirkan kemungkaran itu dengan tangan Anda, dengan power, siapa itu anak saya? Jika mereka berumur 10 tahun, maka pukullah anak Anda. Kan begitu, kan? Jika enggak sholat, pukul, siapa dia, anak saya? Tapi kalau anak tetangga umur 10 tahun enggak sholat, ya cuma nasihati, ayo sholat. Duh cukup. Tapi kalau anak saya enggak sholat, enggak oh oh. gantung di pohon. <gulau> Ibaratnya gitu. Ya. Kalau itu anak Anda, Anda punya kewenangan sepenuhnya untuk memaksa dia keluar. Ya. Anak Anda enggak pakai jilbab. Anda punya kewenangan sepenuhnya untuk memaksa dia memakai jilbab. Cuman ini kan tahapan yang kesekian. Tahapan yang pertama apa? Nasihati dulu, bikin pendekatan persuasif dulu dan sebagainya, sebagainya. Kalau nggak masih nggak bisa, mau keluar rumah pakai jilbab. Nggak pakai jilbab nggak usah keluar rumah. Keluar dari bank, nggak ada kerja di bank. Kenapa riba makan api kamu setiap bulan? Eh? Ya. Yeah. Dosa yang lebih gede mana? Zina sama riba. Lebih gede riba, Pak. Zina paling gede itu zina sama ibunya. Tapi bagi zina, bagi riba, itu dosa paling rendah. Bagi riba. Jangan main-main sama riba, Pak. Ya, yeah, enggak ada keberkahan. Ya. Okay. Jadi Anda punya kewenangan untuk itu. Tapi kalau anaknya orang, keluarga sepupu atau apa ya, Anda cuman mampu untuk apa? nasehatin saja. Ya, barakallahu fiikum. Ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.